Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot bersama saya Kak Tika yang akan membacakan energi zodiak kamu periode 1 sampai 15 November 2020. Selalu saya ingatkan untuk menempatkan keyakinan kamu setinggi-tingginya hanya kepada Yang Maha Kuasa dan kepada keyakinan jiwa kamu. Dan energi ini sangat general, tidak akan cocok untuk semua kamu yang menonton video ini. Yang baru bergabung, jangan lupa di-subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar kamu mendapatkan update energi zodiak terbaru dari channel ini. Yang ingin personal reading ada alamat WhatsApp di deskripsi video ini, dan segala personal reading itu berbayar. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke energi zodiak kamu. Hai Aries, Sun, Moon, dan Rising, ini untuk energi kamu periode 1 sampai 15 November 2020. Kalau nggak cocok, cek energi zodiak Moon dan zodiak Rising kamu, sudah saya bacakan juga di channel ini dengan periode yang sama. Saya ambil satu kartu dulu untuk melihat energi kamu Aries. Aries, Broken Arrow, embrace the energy of peace. Jadi Aries, pada periode ini kamu memiliki energi perdamaian, energi kasih sayang yang lebih kepada tidak ingin berdebat, tidak ingin berkonflik, lebih ngadem ya hatinya. Dan ini berkat pengalaman dan berkat dari perjalanan selama ini. Mungkin kamu sudah banyak mengambil pemahaman dari perjalanan kehidupan kamu, sehingga kamu jadikan pengalaman yang sangat berharga. Dengan embrace the energy of peace, di sini mungkin kamu akan memediasi dari kedua belah pihak yang bertikai. Di sini kebijaksanaan kamu diperlukan, dibutuhkan, dan bisa kamu berikan untuk di situasi yang dibutuhkan oleh orang lain, lingkungan kamu, atau dalam lingkup diri kamu sendiri bahkan ya. Saya ambil energi kamu dari kartu tarot untuk Aries. Kartu pertama jumping The Sun, wow Aries, energi The Sun di kartu pertama. Dan yang kedua ada The Tower Moment. Dan ada Page of Cups. Ada juga The World, iya. Yeah. Nine of Wands. Wow, Ten of Cups. The Empress. Queen of Pentacles, sorry. Three of Wands. Ya, kartu terakhir ada Queen of Swords. Di bottom of the deck ada Three of Swords. Wow. Aries, sepertinya di sini ada The World.
kamu akan menyelesaikan satu periode, salah satu aspek di dalam kehidupan kamu yang sebelumnya mungkin mengalami rintangan, masalah, atau hambatan. Ada yang selesai di sini. Entah itu hubungan kamu dengan seseorang, atau pekerjaan kamu, atau sesuatu yang selama ini kamu pikirkan, kamu gelisahkan, di sini selesai dan hasilnya positif. Tetapi mungkin ada yang kecewa, bisa saja kamu yang kecewa, dan kekecewaan ini sebenarnya hikmahnya sangat positif. Hanya mungkin awalnya kamu akan ngerasa kecewa, sedih, tapi di sini hasilnya positif karena masuk energi the sun. Ada kebenaran yang akan terungkap, ada fakta yang akan kamu dapatkan terkait dengan seseorang. Bisa saja seseorang ini sudah lama tidak berkomunikasi dengan kamu, atau seseorang yang menghilang dari kehidupan kamu. Pada periode ini kamu akan mendapatkan fakta tentang orang itu, tentang situasi bisa saja, atau tentang di mana kamu bekerja. Dan ada The Tower sebagai rintangan kamu. The Tower ini seperti ada dua opsi ya. Yang pertama, runtuhnya ego kamu. Yang selama ini ngerasa mungkin kamu masih ada rasa ketersinggungan, sakit hati, tidak ingin menyapa, atau tidak ingin menjalin hubungan lagi dengan orang itu. Dan di sini, karena fakta ini terungkap, bisa saja kamu ngerasa kasihan, ngerasa oh ya udah deh dimaafin aja walaupun dia belum minta maaf. Okay. Opsi yang satunya, ada yang berakhir di sini. Hubungan kamu dengan seseorang atau dengan sesuatu yang selama ini sudah kamu jalani. Tetapi berakhir ini bukan untuk selamanya, masih bisa diperbaiki tetapi dengan sistem yang baru. Gunakan pengalaman kamu. Karena pengalaman kamu di sini dibutuhkan untuk membangun hal yang berakhir ini jika kamu memang ingin membangunnya lagi. Okay. Dan selanjutnya di sini ada Page of Cups. Kamu mengharapkan bantuan seseorang. Kamu mengharapkan kepercayaan seseorang terhadap kamu. Dengan Nine of Wands, The Empress, dan Queen of Pentacles, mungkin ini ada kaitannya dengan ibu kamu, mother figure di sini. Ya, jadi Nine of Wands di sini mungkin kamu harus ya seperti mengalah. Selama ini kamu sudah mulai sebentar saya rasakan ya. Jadi mungkin selama ini kamu perang dingin dengan seseorang dan kamu menutup komunikasi. Bisa itu enggak sapaan atau juga cuek-cuekan. Nah, di sini demi ibu ya, di sini kamu harus baikkan dengan orang itu. Dan kemudian di sini ada Queen of Pentacles. Ada kaitannya dengan uang, perang dingin kamu dengan orang itu. Tetapi karena di sini sebagai seorang ibu kamu harus menghormatinya, atau kamu di sini demi kasih sayang dan demi perdamaian kamu di sini mengalah. Tapi dengan Queen of Pentacles saya merasakan kamu masih tetap menjaga prinsip kamu. Oke, baikkan. Tapi prinsip yang sudah kamu tegakkan di sini tidak akan bisa goyah. Karena ada rasa kamu menjaga apa yang kamu miliki untuk tidak semena-mena lagi di acak-acak oleh orang itu. Orang yang memiliki konflik dingin dengan kamu. Okay. Dan di sini ada Three of Wands dan juga Queen of Swords. Ya, jadi ada penantian di sini. Kamu menantikan seseorang. Menantikan seseorang datang di dalam kehidupan kamu yang mungkin di sini kamu udah rindu, pengen ngobrol bareng. Kamu rindu kekompakan itu.
yang biasanya kamu solid, kamu kompak. Nah, pada situasi ini kamu rindu kekompakan itu. Dengan Queen of Swords dan Ten of Cups, ini berkutat di keluarga. Siapapun yang kamu anggap keluarga, di sini ya ada kekecewaan yang kamu rasakan di keluarga, tapi ada juga perdamaian. Kamu di sini harus bisa bersikap lebih fleksibel dan tidak terlalu mengikuti pikiran kamu. Mungkin kamu di sini kalau ada sedikit masalah, kemudian kamu pikirin dalam-dalam dan buat kamu gelisah. Nah, pada periode ini, kartu ini menyarankan kamu untuk pikirkan keluarga. Pikirkan lingkup besar dari efek perdamaian, efek mengalah yang kamu lakukan untuk keluarga. Oke. Untuk keuangan, saya lihat di sini The Sun memberikan kamu nafas baru. Ada yang selesai. Mungkin selama ini kamu menjalani project sesuatu yang itu mensupport, harus membutuhkan uang ya, maksud saya. Jadi uang yang masuk kamu gunakan ke sana, ke project kamu itu. Atau ada pembiayaan yang memang harus kamu selesaikan, cicilan misalnya. Nah, ini ada yang selesai. Nah, selesai kamu seperti mendapatkan nafas baru, ada kelegaan. The Tower ini juga bisa mengarahkan seperti itu. Ada kelegaan, situasi yang baru, dan ya, kamu di sini sudah bisa melihat dengan jelas pendapatan kamu setiap bulannya atau setiap fasenya, dan sudah bisa menabung dengan Queen of Pentacles. Tapi kamu menantikan situasi di mana kamu ingin menghabiskan uang kamu di sini ya. Mungkin kamu ingin traveling, membawa keluarga kamu. Oke, saya akan ambil kartu guidance-nya untuk kamu pada periode ini. Ten of Cups juga berbicara tentang pencapaian. Pencapaian kamu dari apa yang sudah kamu kerjakan, apa yang sudah kamu perjuangkan, ini adanya kepuasan di dalam hati kamu. Tapi ingat, berpuas boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Tetaplah berkarya. Okay. Guidance untuk Aries. Satu kartu di sini. Past life, the situations involves your past life memories. Okay. Jadi di sini kamu akan bertemu dengan seseorang yang memiliki kaitan hubungan dengan masa lalu. Ada hubungannya dengan penantian ini sepertinya ya. Jadi penantian kamu ini seperti afirmasi, menarik orang dari masa lalu hadir kembali di dalam kehidupan kamu. Seperti yang saya katakan tadi, bisa saja ini ada kaitannya dengan hubungan karma. Dan apa yang kamu dapatkan sekarang itu adalah akibat hasil pekerjaan kamu, perjuangan kamu di masa yang lalu. Jadi kalau ada Aries di masa yang lalu itu bermalas-malasan atau menyepelekan kesempatan-kesempatan, maka yang saat ini kamu dapatkan bisa saja ini tidak resonate dengan apa yang saya katakan dari awal. Kamu tidak mendapatkan situasi yang selesai dari ketertekanan. Kesan ini bisa saja tidak resonate karena jika kamu mengikuti energi kamu yang dipengaruhi dengan Mars pada periode Oktober kemarin, kamu gunakan energi kamu sebaik-baiknya, maka di November ini kamu akan melihat hasil dari energi yang sudah kamu limpahkan pada bulan sebelumnya. Oke, okay. Ya tidak menutup kemungkinan kamu akan bertemu dengan seseorang yang berkaitan dengan kehidupan masa lalu kamu. Ada kaitannya dengan spiritual connection di sini ya, Aries. Oke, okay, saya pikir cukup sampai di sini untuk energi kamu. Jangan lupa di like, comment, share. Terima kasih, nantikan video selanjutnya untuk love reading kamu. Salam hangat penuh cinta. Bye.